Sonora FM. Alhamdulillah hari ini mimpi kita terwujud ya, terkait skala mandiri. Karena ini sudah masuk proyek strategi nasional. Kemarin disampaikan waktu Bapak Presiden membuka acara Musrembang Nasional ya, bahwa salah satu proyek strategi nasional adalah skala mandiri. Jadi sungai yang panjangnya 11,7 km ini, yang tujuan adalah sebagai pengendali banjir, kemudian pengembalian fungsi, ya, kita kembalikan fungsinya, kita restorasi. Kemudian juga nanti sebagai ikon Kota Palembang yang sudah barang tentu menjadi destinasi yang baru bagi masyarakat ya, Kota Palembang. Dan harapannya yang paling penting adalah bahwa pembangunan ini akan bermanfaat bagi masyarakat, utama yang ada di sekitar ini. Untuk itu, atas nama pemerintah kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya sehingga pembangunan skala mandiri ini sudah kita mulai ya, sudah kita mulai. Nah, kemudian kami berharap juga nitip kepada masyarakat yang ada sekitar sini, karena yang akan mendapat dampak dari sungai ini, dampak positif maupun dampak negatif, adalah masyarakat di sini. Jadi kita dukung pembangunan ini ya, kemudian kita jaga ya, kita jaga. Jadi jangan sampai ya, mentang-mentang ini pemerintah yang bangun, kita tidak peduli. Pemerintah itu adalah duit dari masyarakat juga. Sonora FM.